Kami kutip dari Associated Press, pukul 16.55 waktu Indonesia Barat, hasil perhitungan sementara pemilu Presiden Amerika Serikat, Donald Trump unggul dengan mengamankan 267 Electoral College dari 25 negara bagian, atau 70.361.146 suara. Sementara Kamala Harris mengantongi 65.358.796 suara dan mengamankan 224 Electoral College. Meski proses penghitungan suara Pilpres AS belum selesai, Presiden Prancis Emmanuel Macron lewat akun X mengucapkan selamat kepada Donald Trump dan mengatakan siap bekerja sama dengan rasa hormat demi perdamaian dan kemakmuran bersama.